Ni apa yang adik tengah buat tu? Ni bengkel ubi. Ha, bengkel ubi? Oh, macam tu. Ni nasi apa ni? Ni nasi minyak. Oh, nasi minyak. Tapi warna yang tadi tu warna kuning. Ha, dia ada warna. Ni warna pink. Ha, susah untuk orang tapawai ni. Okey. Ni tu. Ni kalau satu tu berapa? RM2. Oh, boleh rasa ni. Okey, sekali lagi nak minta tolong Azri. Azri lagi tolong. Okey, saya nak RM2. Saya nak rasa terus. Siapa tak bagi? Buat untuk siapa? Ambil tak rasa. Ini dia. Apa nama tadi? Bengkel apa tadi, Dik? Bengkel ubi. So yang putih ni santan dia. Santan ni lah adik-adik. Belajar sikit buat ni. Makanan tradisional dengan mu tu. Tuduh tak ada, tak apa. Letak yang nampak macam sedap je ni. Dia punya santan dia. Oh, bagi lagi lebihnya rasa. Kena nak rasa ni. Air ni satu ni RM2. Ubi dan santan. Okey. Okey adik, rasa ni. Sedap, saya cakap sedap kan? Wow. Dia ada ubi ni yang bawah ni dengan gula melata ke apa? Nisang. Oh, panggil nisang. Oh, macam tadi posu apa posu? Macam posu. Macam pasu, pasu. Dia ni. Oh, posu yang tu pula. Oh. Lain pula. Dia ni tepuk talang apa ni? Tepuk talang. Tapi memang menarik eh. Makan dia macam ni je. Selamba je. Selamba badak makan ni. Eh, memang sedap. Makanan dipanggil sebagai apa tadi? Bengkel ubi. Menjilat jari. Jumpa lagi? Jumpa. Jumpa.